kabar menarik datang dari Juventus. Bintang mereka, Cristiano Ronaldo, diberitakan akan marah jika si Nyonya Tua merekrut Paul Pogba dari Manchester United. Sejak bulan lalu, masa depan Pogba di Manchester United banyak diperbincangkan. Setelah sang agen secara terbuka mengatakan bahwa sang gelandang sudah selesai di Manchester United, sejumlah klub dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Pogba. Salah satunya adalah Juventus yang kabarnya sangat ngebet mendatangkan pemain timnas Prancis tersebut. Namun Marca mengklaim bahwa rencana Juventus untuk memulangkan Pogba tidak akan berjalan mulus. Bintang mereka, Cristiano Ronaldo, diberitakan akan marah jika transfer itu terjadi. Menurut laporan tersebut, Juventus berencana untuk melakukan barter pemain dengan MU untuk transfer Pogba. Ini dikarenakan keuangan Juventus saat ini tengah kurang baik, sehingga mereka tidak bisa menebus mahar transfer Pogba. Dan pemain yang kabarnya dipilih untuk ditukarkan dengan Pogba adalah Ronaldo. Laporan itu mengklaim bahwa Ronaldo menolak keras usul dibarter dengan Pogba. Ini dikarenakan sang pemain masih betah di Juventus dan ia tidak mau dijadikan bahan barter dengan Pogba. Itulah alasan mengapa Ronaldo dikabarkan akan marah besar ke Juventus jika mereka benar-benar melakukan barter pemain tersebut.